Rima, Ija tadi baru cakap dengan aku kat telefon. Dia cakap dia kat sekolah. Dia nak... Kau diam. Aku tak nak cakap dengan kau. Ija, Mama trust Ija tau. Dia cuma nak tolong Aunty Nadia je. Dia baru sampai. Oh. Sejak bila engkau perlukan bantuan? Aku ingat kau dah okey. Kau promote baju-baju kau pun, kau tak perlukan bantuan aku. Jadi buat apa Ija datang sini tolong kau? Taklah macam tu. Dah balik. Balik sekarang. Semua okey? Okeylah, macam biasa. Kau tak perasan ke macam ada yang tak kena? Mak pun nak marahkan Harif juga. Dah macam mati. Apa pasal? Harif tak luangkan masa dengan anak-anak. Eh, bukan pasal tu. Habis tu? Kau tak perasan apa-apa pasal hati? Perasan. Hati tu sekarang ni tak boleh salah sikit. Masih nak salahkan Harif je. Sejak dua menjak ni, dia tu terlebih sensitif. Senang nak menangis. Senang mengamuk. Taklah, Mak. Stres agaknya. Kita pun kadang macam tu kan? Eh, tak adalah kita teruk macam tu. Kau tak tanya dengan dia kenapa? Tak nak, Mak. Nanti belum tanya, belum apa, dah kita pula kena marah. Dah kalau Harif kena marah, Harif tak terima, dah gaduh besar kan? Biarkanlah si hati macam tu. Mak tu tak payah nak perhatikan dia sangat. Nanti hati tak ada apa-apa, Mak yang fikiran. Daniel, kam. Sit here. Bibi? Yes, sir. Bibi? Kamu buat apa, Bibi? Kenapa kamu biarkan Daniel buat gini? Saya lagi kemas-kemas, sir. Tuh, Mem bilang dia mau jaga Daniel. Daniel, stop, Daniel. Relax. Bibi, yeah. Bawa dia naik bilik. Buka baju dia, nanti saya yang jaga. Okey. Daniel, mari. Tolong Bibi. Ida kenapa ni? Ha? I kan tengah tengok-tengokkan Daniel. You tengok-tengokkan Daniel ke? You sibuk menghadap laptop. Lepas tu sibuk bergantung kat telefon. I dah ada you pasal behavioral intentions kan? I tengok you macam buat bodoh je. Tak ada effort langsung. You jangan nak salahkan I, okey? Apa pun Daniel buat, perangai dia macam mana pun, atau dia buat perkara baru pun, itu semua bukan salah I tau. Dia macam ni, sejak you nak kita cerai. Memang susahlah nak berbual dengan orang macam ni. Mama ingat Ija dah berubah, tak macam dulu.
tak berterus terang dengan Mama. Tapi Mama silap. Percaya sangat dengan anak Mama ni. Ma, Ijah tak pergi mana-mana pun. Ijah tak hangout dengan bad company. Ijah cuma pergi kedai Aunty Nadia. Kedai kawan Mama. That's not the point. Ijah tahu Mama tak happy dengan dia. Ijah buat Mama macam ni. Mana Ijah tahu yang Mama tak happy dengan dia? Masa Aunty Nadia datang hari tu, Mama cakap biasa dengan dia. Kalau betul lah, Aunty Nadia tu kawan baik Mama, dia mesti tanya Mama dulu, Mama okey ke tak yang Ijah tolong dia kat kedai? Actually, dia nak bilang tapi... Ah, sudahlah! Apa yang bising-bising ni? Ijah, sebilik rehat. Wow, you pick up things fast. Such a capable assistant. Thanks to you, Satish, and everyone else. Sabar betul dengan aku, kan? Kasih aku peluang. Anyway, Lina, I'm so sorry pasal hari itu. Bila Johan datang ke sini, aku ingatkan dia betul-betul nak harass kau. Aku dah biasa sebenarnya. Kau tahu tak, dia pernah muncul di rumah aku. Dan juga kemarin dekat head office. Dia ni betul-betul nak buktikan yang dia tu dah berubah kononnya. Kau kena jaga-jaga. Jangan senang dia makan pucuk. Ya, aku tahu. Tapi kan, tak dinafikan jugalah yang dia ni macam dah lain sikit. Kalau dulu, masa kau marah dia tu, dia akan balas balik tau. Tapi sekarang ni tak. Dia diam. Walau apa pun, kau jangan lekas percaya. Jangan mudah terpedaya. Okey? It's not your fault, okey? Lama kelamaan, I'm sure Rahimah akan faham. Lagipun, you tak boleh salahkan dia sebab mungkin dia tengah bersedih sekarang ni. Jadi dia cakap pun tak fikir dua kali. I baru nak bilang Rahimah pasal ni. Saya jaga kat kedai. Tapi belum sempat bilang, dia dah salah anggap. Tapi cakap macam-macam. Tapi benda-benda lain semua terkait. Benda apa? Ialah pasal I gunakan influencer untuk promote baju-baju I. Actually, pasal tu kan, kenapa you tak bagi tahu dia dulu ah? Actually, dia ada call I pasal ni. Tapi I cut it short. Sebab I was unwell. Then I was busy. Lepas tu, I lupa nak call dia balik. Tak apalah. I rasa dia merajuk pun tak lama tu. Dia kena faham kenapa you ambil orang lain. Kenapa orang lain senang salah anggap, kecil hati dengan kita ya? Padahal niat kita baik kan? Sebab diorang tak boleh baca hati dan fikiran kita. Kadang-kadang apa yang kita buat tu kita rasa yang terbaik tapi tak bagi diorang. Sebab tu kalau benda macam ni berlaku kepada orang yang kita sayang dan orang yang paling rapat dengan kita, kita tak boleh biarkan je. Kita tak boleh buat bodoh. Okey? True. Macam Arif. Masa you jumpa dia, habis dia marah-marah kat you. Lepas tu dia tak contact you. And then dia disappear. Kita tak boleh diamkan, kan? Betul. Nantilah akan jumpa Arif juga. Berbual dengan dia. You tahu tak? Arif tu dah macam abang saya sendiri dah. Hari itu pun dia nasihatkan saya macam-macam. Pasal baby. Sampai buatkan saya terfikir juga. Baguslah. Kita pilih masa yang sesuai untuk jumpa dia, okey? Eh, Rahimah masih merajuk lagi ke dengan kau? Aku bingung ah. Perasa kan? Dia dah terplay out dengan kita orang semualah. Mungkin pasal kejadian dia tu, dia masih sedih lagi tak pasal anak dia. Jadi terbawa-bawa lah sampai affect relationship dengan kita semua. Dulu dia tak macam gitu tau. Tapi sekarang dia dah lain. Macam mana eh? Kita nak dia balik dengan kita lagi? Entahlah. Aku rasa kan dia macam ingatkan kita tak support dia tau. Padahal kita dah cuba apa? Maybe kita kasih dia sikit masa. Tak apalah, one of these days nanti aku pergi jumpa dia. Okey. If there's anything, kau just update kita, okey? And then kalau macam kau nak kita back you up, just activate us.
Abang kau nak suruh kita buat apa? Nyanyi? Do a big surprise. Joget. Taklah. Aku cuma nak cukupkan korum. Cili aku sedihlah. Kena dulu, there's five of us. Tapi sekarang, tinggal tiga orang saja. Dulu masa saya umur macam Ija, saya tak berani cakap bohong dengan mak saya. Sudahlah, cukup-cukuplah Rahimah. Dari semalam awak asyik ngomel aja pasal Ijah tu. Ijah tu pergi ke Danah dia untuk tenangkan fikiran. Tak semua orang hati batu macam awak. Hati batu? Apa maksud awak ni? Yalah. Saya dengan Ijah masih teringat ingat arwah Aisyah tu. Kita berdua cuba biasakan diri yang Aisyah dah tak ada lagi. Bandingkan dengan awak, tengok. Biasa je. Tak sedih lagi. Kehidupan awak normal je. Seolah-olah kematian Aisyah tu tak terjadi. Sampai hati awak cakap saya macam tu. Saya kena lebih kuat untuk awak dengan Ijah. Kalau saya pun macam awak, habislah kita bertiga. Perlu ke saya kasih tahu dengan semua orang, anak aku dah mati. Aku ni tengah sedih. Tak semestinya saya tak luahkan. Saya tak sedih. Tak bermakna saya tak rindu. Aini. Sorry kacau you. I nak discuss something. Boleh duduk. Sure. Okay. I nak discuss pembagian hak lepas cerai. I nak buy over the share of our house so that I tak payah nak pindah mana-mana. So dengan duit tu, ni bolehlah pindah rumah baru ke invest on your business ke. It's up to you. And Daniel, dia akan ikut I. No. Daniel akan terus tinggal kat rumah tu. Look, Daniel lagu tu macam-macam. Okay, I tak nak dia stres kalau dia pindah rumah baru. I want care and control so that I boleh jaga Daniel hari-hari. I thought hak penjagaan dia you guys pada I. Sorry. I changed my mind. No, it's not too late. Aku rasa kau masih lagi boleh berbincang dengan Azhar. Kenapa tiba-tiba je dia nak jaga Daniel? Entahlah. Aku tak faham. Aku assume yang dia akan kasih aku jaga Daniel. Dan aku assume juga yang aku akan dapat hak penjagaan Daniel sebab Daniel masih kecil. Mungkin kau nak kena cakap dengan dia baik-baik. Kau tanyalah dia. Ada alasan tertentu tak agaknya dia ni? Streslah, Kulina. Dah, aku faham sangat. Kau jangan stres. Okey. Sekarang ni aku rasa kau kena ambil lawyer. Biar lawyer boleh advise apa pilihan kau. Masa takkanlah semuanya dia dapat kan? Rumah dia dapat, anak dia dapat. Apa yang kau dapat apa? Kan. Whatever it is, aku akan fight for Daniel. Ijah, jangan ambil hati dengan Mama. Mama tu dia nak jaga keluarga, dia nak cuba kuatkan kita. Ijah tahu. Sebab tu Ijah tak marah Mama pun.
Actually, Ija rasa guilty. Mungkin Ija terlalu busy. Caught up in my own problems. Sampai tak terfikir pasal Mama. Ija jangan cakap macam tu. Kalau cakap pasal guilty, Papa lah kena rasa macam tu. Papa rasa Papa... Papa bukan ayah yang baik. Bukan suami yang baik. Pa, Papa tak boleh cakap macam tu. Sebab Papa selalu rasa macam tu. Selalu gagal. Mungkin sebab itulah Mama rasa Mama kena kuat. Sampai Mama ketepikan perasaan dia. Mungkin kalau Papa tak rasa macam tu, tak cakap macam tu, Mama akan lebih positif dengan Papa. Papa faham tak? Papa faham. Nanti Papa cuba kikiskan perasaan Papa tu. Baguslah tu, Pa. You can do it. Waalaikumsalam. Hai, Arif. Saya nak rehat dulu garam bilik. Nanti sebelum maghrib, kejap. Arif, kejap. Actually, ni depan both of you, saya datang sini nak cakap I'm sorry. Sebab I terlepas cakap dengan Ati pasal tu. Tolong jangan salahkan Syafi, eh. Sebab I yang paksa dia bilang I. You see, I risau. Sebab I tengok dia macam lain macam gitu. I ingatkan dia ada simpan rahsia, tapi actually pasal lain. Tapi lepas dia bilang I, dia nasihatkan I jangan tercakap dengan Ati. Tapi I terlepas cakap. I'm really very sorry. Sekarang Syafi susah hati. Dia anggap you macam abang sendiri. Sebab nasihat you lah. Dia sekarang bersedia nak jadi ayah. Aku tak boleh buat apa-apa dengan dia, kan? Jadi, aku serahkan tugas ini pada orang lain. Pada kau. Tapi apa motif kau? Aku cuma nak ajar dia aja. Dan aku nak balik anak aku. Aku nak dia rasa betul-betul menyesal sebab tinggalkan aku. Tapi kenapa kau babitkan kawan dia, Ainin? Perempuan tu memang minta. Sebab dia kurang ajar. Dah kasi aku malu. Dia tak tahu aku siapa ni. Jadi kau tahu, eh? Apa kau mesti buat? House business. Oh, good. As usual. How are you coping dengan kes cerai you? Macam itulah. Still surviving. Actually, I think Azhar pun rasa macam tu juga. What do you mean?
Yalah. I tak nak side siapa-siapa. Tapi it's not easy on you and on him. You dah engage lawyer? Kalau belum, I ada contact. I nak you pergi jumpa lawyer dan cari jalan penyelesaian yang terbaik untuk diri you, Azhar dan anak you Daniel. Okay? Okay, good night. Don't stay up too late, okay? Good night. Oh, jadi yang Nadia cakap nak fix appointment tu dengan kau lah. Ini semua wifi kau yang pandailah, nak suruh jumpalah apalah. Ya. Anyways, sekali lagi aku sorry lah. Aku patutnya cakap sorry. Sebab hari itu aku macam over sikit. Memang aku stres. Tapi aku tak sepatutnya overreact macam tu. Tapi kau kena faham satu, aku tak ada niat langsung nak buat kau dengan Kak Ti bergaduh. Tu aku tahulah. Tapi mulai hari ini, aku takkan cerita apa-apa rahsia dengan kau. Aku dengar kau dah sedia nak ada family. Eh, macam mana kau tahu? Siapa lagi? Wife kau ah. Memang tak boleh simpan rahsia kan? Tahu pun. Dia tu nak sejukkan hati aku. Sebab tu dia bagi cerita pasal kau, pasal dia, pasal semua dia cerita. Tapi bukan aku yang suruh dia cerita eh. Tahulah. Tapi itulah. I think I'm ready. Aku dah bersedia nak jadi seorang ayah. Cik, ayah Mitali kan? Ya. Macam kau lah. Aima, saya ada sesuatu nak bagi tahu. Apa-apa pun saya minta maaf dulu. Sebenarnya saya sedar. Saya fikirkan diri saya sendiri. Saya terbawa-bawa dengan perasaan suku saya itu sampai saya gagal jadi ketua keluarga yang baik. Kematian Aisyah pun saya lupa. Yang awak pun terjejas juga. Dah. Jangan awak simpan-simpan kesedihan awak tu. Nanti makan dalam. Lepaskan tu semua. Awak yang beri saya kekuatan. Dan saya juga akan beri kekuatan bagi awak. Kita sama-sama harungi. Ya? Thank you. Zara cakap you sakit, terpaksa I datang. Sakit sangat ke? Ma, isn't it obvious? Papa tak ada appetite untuk nak makan. Kan, Pa? Tak berapa sihat je. Dah berapa hari dah. Nampak you ada kat sini macam rasa sihat sikit. Yang kakak pergi jumpa Johan tu, kenapa? Ini semua Zara lah punya pasal, dia punya plan. Habis tu, sakit apa? Kalau betul dia sakit, duduk rumah kak. Sengah-sengah badanlah. Tak selera makan. Kalau gitu, jumpalah doktor. Bukan ex-wife. Tapi kan, lain sikitlah. Dia ceria. Sempat buat kelakar lagi. Dah tak macam dululah. I don't know. Maybe I should consider giving him another chance.
kakak. Kakak fikir betul-betul kak. Kakak dah lupa eh? Ha? Macam mana dia kontrol kakak dulu? Kak, Mak dah mula terima kakak sikit-sikit tahu. Kalau Mak tahu kakak terima Johan balik, Mak mesti buang kakak balik. Rip. Acau. Sorry ganggu kau. Apa cerita? Apa cerita? Okey macam ni. Kawan aku nak jual restoran dia. Aku ingat aku nak invest. Okeylah, baguslah. Iyalah memanglah bagus. Tapi kalau pasal property, investment, buat duit, insya-Allah aku boleh buat. Tapi F&B business, running restoran, aku tak faham. Aku tak ada pengalaman. Senang je, bro. Kau cari orang yang mahir. Kau pump duit, dia ada jalankan jelah. Kira apa macam tak ada partner gitu ah. Haalah. Okeylah, jadi apa lagi? Apa lagi apa? Kau tolong aku lah. Aku nak kau run the business. Sebab aku tak boleh sekarang. Aku nak kena jaga Daniel. Aku takut kalau aku pegang bisnes ni, aku takut fokus aku lari. Wait, macam boleh? Berani? Kau kena kasi aku time untuk fikir. Tak apa. Aku faham kan. Kau take your time, kau fikir masa-masa. Bila kau rasa kau ready, baru kau kasi jawapan. Tapi sekarang aku nak makan, makanan tinggal sikit. Macam ni. Kau datang lambat sangat. Tapi tak apa. Aku boleh buatkan kau dua. Apa dua? Dua mie rebus. Satu untuk kau, satu untuk aku. Masa aku nak dengar kau punya plan. Aku nak tahu lebih lanjut lagi. More detail. Nanti mie rebus, kau up lagi satu. Kau open table. Special mie rebus. Yalah. Are you okay, Ma? Ija nak bilang Mama. Sebenarnya, bukanlah Ija nak sembunyikan apa-apa dari Mama. Cuma ingatkan lebih senang kalau Mama tak tahu. Mama pun sendiri ada masalah. Ija tak nak bebankan hal Ija dengan Mama. Tak tahu pula jadi a bigger problem. Ija cuma pergi kedai Aunty Nadia saja nak chill. Nak take my mind off Aisyah. Mama tak kisah. Kalau Ija pergi kedai Aunty Nadia untuk nak feel better ke. Cuma kena bilang Mama. Ya, betul. Thanks, Ma. Mama nak makan. Wah, besi rumah. Enak nampak. Ma, Zara dah vacuum lantai, dah mop lantai. Baju kat dalam pun Zara dah kemas. Toilet pun dah ada cuci. Amboi, rajinnya anak Mama. Thank you. No problem. Ma, tolong Zara pula boleh? Tolong apa? Masakkan something. Zara nak bawa bekal untuk Papa. Sebab Zara selalu beli makanan luar untuk Papa. Tak bagus tau. Jadi, Mama masaklah. Sebab Papa pun adalah kata yang dia rindu masakan Mama. Nak masak apa? Apa-apa jelah. Atau Papa's favourite? Okey. Tapi bukan hari ini. Kenapa? Pasal hari ini Mama sibuk. I have got a lot of things to do. Alamak. Bukanlah susah sangat. Masak sajalah apa-apa. All mothers can do that, right? Okey. Nanti Mama masaklah something simple. Simple pun tak apa. Nanti Zara bilang Papa untuk makan. Yang penting, the food is cooked with love. Sekejap. Check my ovulation app.
tengok bila masa saya subuh. Buat apa? Yelah, you kan dah agree nak jadi ayah. Jadi dengan app ni lebih senang. Sudahlah. But why? Tak ada mood dah. Thanks for asking me out. Aku tengok kau ni stress sangat. So, it's good to get out once in a while to relieve stress. Yeah, but with great company lah kan. Actually, fikiran aku pun masih belum tenang lagi. Lepas Azhar nak custody Daniel, aku macam lost. Kau masih ada peluang to fight for it. Yeah. Aku akan engage a lawyer yang Satish recommend. Kau macam mana? So far, so good? Azhar ada kacau kau lagi tak? Kau ada jumpa dia? Not really. Tapi Zara so upset. Sebab aku tak nak balik-balik dengan Johan. Hey, kau kena bilang Zara tau. Kenapa kau hesitant untuk balik dengan Johan? Nanti diingatkan bapak dia tu baik sangat. Mak dia yang problem. Aku tak nak influence Zara. Pasal no doubt, Johan memang ayah yang baik untuk dia. But not a good husband to you. Lepas tu, biar dia dengan aku je lah yang tahu. Mau tidur? Tadi saya ada jumpa Syafi tau. Saya ada jumpa Azhar juga. Dia sarankan kita buka restoran sama-sama. Dia invest. Lepas tu I boleh manage restoran tu lah. You kan tak payah cakap. Eh, apa you buat ni, Ti? Ha? Apa yang you tahu? Pakai ni bagus. Jadi baby tu tak senang sakit. Ati, ini deterjen untuk cuci baju baby, bukan untuk cuci botol baby. Ini benda tak selamat tahu tak? Kalau ini benda you tak cuci dengan betul masuk dalam perut baby, nanti perut baby sakit, Ati. Apa yang I buat semua salah. Semua tak betul. You je lah yang seorang betul. I bencilah. Khadija. Are you okay? What's wrong? Tak ada apa-apa. Mana Zara? Zara? Mana saya tahu? Dia kan kawan you. Dia kawan I. Tapi dia kan girlfriend you. Bila masa dia girlfriend I? Okay. Look, kalau you nak tahu, I tak suka dengan dia. I suka dengan you. Habis tu? Messages tu semua? You nampak messages dia? Ya, I nampak messages dia. Zara tertinggal phone dia dalam bilik I. Okey. You tunjukkan I messages mana satu ni. Yang ni? Ni messages kawan-kawan je. Kenapa dia datang ke sini lagi? Well, you want to talk kan? Come. Let's talk. Yalah. Tapi kenapa kat sini? I think lebih baik kita discuss kat sini daripada discuss kat rumah. Kalau kat rumah, selesai end up kat gaduh-gaduh je depan Daniel. At least kat sini keadaan terkawal sikit. Come. Okay. I nak discuss secara rasional. I nak kita berbual baik-baik. Sebab I dah malaslah nak mental kita kini. I just want to know your reason. Kenapa you ubah fikiran pasal Daniel? Okay, you jangan salah anggap.
okay? I bukan nak berdendam dengan you ke apa ke. No, it's not that. You can come visit Daniel, no problem. Cuma for his everyday life, I think I boleh kasih dia lebih perhatian and I boleh jaga dia lebih baik daripada you. Itu saja. Apa? I tak boleh kasih dia perhatian yang sama atau lebih dari you? No. The thing is, I nampak you macam ada problem dengan Daniel. You always speak on him and you tak utamakan dia langsung. Enough lah. Azhar, I am sick of you accusing me of being a bad mother. Nampak? Nampak? Tadi baru kejap you kata apa? You nak discuss baik-baik kan? Tapi sekarang you dah melenting naik angin. Panas baran. You tak ada sifat penyabar langsung. Itu sebab you tak sesuai untuk jaga Daniel. I am his mother. Sesuai atau tak, it's not for you to decide. Let the court decide. I nak hak penjagaan Daniel. And I will fight for it. And I'm his father. If you want to fight, I'll fight for it too. I'll make sure I'll prove to the court yang you tak layak untuk jaga Daniel. Mengelamun aja nampak. Apa yang kau fikirkan tu? Tak ada apalah, Mak. Aku ni mak kau. Walaupun kau hilang dalam hidup aku bertahun lamanya. Tengok daripada air muka kau, aku dah boleh agak yang kau ni ada masalah, kan? Terfikir pasal Zara. Mak tengok si Zara tu, perangai dia ada sikit-sikit macam kau tau. Kalau dah degil-degil nah. Kalau nakkan sesuatu, betul-betul sungguh-sungguh buat sampai dapat. Kadang-kadang susah betul nak ngam dengan dia ni. Lagi-lagi yang meningkat remaja ni. Dulu kecil tak macam ini, Mak. Yalah, dulu kau dengan Mak pun samalah. Kan kita susah nak ngam. Sekarang kau rasakan. Perangai anak engkau tu ikut macam perangai mak dia. Tapi dulu mak bukan ibu tunggal. Arwah ayah ada besarkan kita semua sama-sama. Kau tengok. Aku kalau cakap sikit, ada je kau menjawab tau. Yalah. Walaupun cabarannya lain. Tapi bagi pendapat mak lah kan, kau tak patut tau balik dengan Johan. Bukan mak tak tahu yang si budak Johan tu nak pikat kau balik kan? Lisa cerita. Itulah. I pun ada perasaan juga. Masa I pergi kat rumah you all tu hari, I tengok Ati lain macam aja. I ingatkan dia tak kuasa nak layan sebab I tak bilang dia siang-siang yang I nak datang. Mak aku pun ada cakap pasal Ati. Tapi aku ingatkan benda itu tak serius sangat. Sampailah dah tak tahu lah. Kita tak nak dia sampai jadi mengamuk habis cederakan baby, kan? Kalau semua dah perasan macam ni, apa kata kita bawa Kak Ati pergi jumpa pakar? Daripada kita sendiri nak cuba tolong dia? Okey. I will find the information and I will fix the appointment. Tapi kalau yang punya diri tak nak, macam mana? Kalau dia tak nak pergi, kau lah pujuk dia. Kau kan husband dia. Kalau pasal aku, kau pandai bagi nasihat macam-macam. Tapi untuk diri kau, tak ada nak fikir. Yalah. Pada meantime, kita berdua akan pergi lebih keraplah kat rumah. Tengok-tengok dia. Mana tahu dia rasa lega. Ada orang datang tolong dia, ambil berat pasal dia. Kalau korang boleh, baguslah. Tapi kalau tak boleh, aku tak nak berbual dengan korang. Bolehlah. Okeylah, nanti aku berbual dengan mak aku juga. Terima kasih. Diam dah. Take care, bro. Hak
penjagaan seharian iaitu care and control. Selalunya care and control ni akan diberikan kepada ibu atau bapa yang menjadi penjaga utama atau main caregiver kepada anak itu sebelum perceraian berlaku. Azhar dengan I ganti-ganti jaga Daniel. Siapa yang akan dapat? Ibu atau ayah? Selalunya kalau dalam situasi sebegini, jika anak tu masih agak kecil lagi, pihak ibu akan mendapat care and control, hak penjagaan seharian. Jadi, peluang I lebih baiklah kan? Semua kes berbeza. Walaupun you ada chances untuk mendapatkan care and control untuk anak you, apa yang berlaku ialah ada juga kes-kes yang hak penjagaan seharian anak kecil diberikan kepada pihak bapa. Dahlah, kau tak payah minta maaf. Aku faham. Mungkin hari itu aku macam emosional sikitlah bila aku dapat tahu yang Ijah datang sini. Lepas tu tak bilang aku pula tu. Ni aku gunakan influencer tu pun untuk target younger customers. Itu aja, sebab tu aja. Yang ini aku marah. Aku masih marah lagi ni. Kenapa? Yalah, sebab kau tak suruh aku datang tolong. Aku tak nak susah dengan kau. Aku tahulah aku gurau ajalah. Alah, aku faham. Mungkin kalau aku ada kedai sendiri pun, aku tak panggil kau tau untuk promo buat baju-baju aku. Sebab kau nampak tua. Hey. You nak jumpa I? Kenapa you bilang Khatijah yang suka you? I don't get it. What do you get when you say that? Actually, I don't get it. Apa yang you nampak dengan Khatijah? I buat ni semua sebab ada sebab tau. Okey. Apa? Apa sebabnya? I have a confession. I like you. Look, Zara. I like you too. But as a friend. Yang Khatijah? I don't know. Maybe something more. I was hoping that you end up with me, not her. That will never happen. Ni, kenapa awak reimburse banyak untuk petrol dengan cash card? Ya. Dah habis kita dah claim tu semua. Saya prostip macam biasa je lah. Dulu saya pun bawa van. Tapi saya tak pernah pun claim banyak macam ni. Jadi saya pergi tanya dia lah. Okey, kalau awak tanya dia pasal claim ni, boleh tak awak tanya dia? Dia ada masalah ke bawa budak-budak pergi sekolah? Masalah apa ni? Ni, saya dapat komplain. Parents komplain. Dia selalu lambat hantar dan juga lambat hantar ke rumah. Nanti saya pergi tanya driver kita lah. Yalah, suka hati awak. Pergi tanya dia lah. Ish. Kenapa tak reti diam ni? Macam mana badan nak bersih? Ku tetap lawan, takkan ditawan, takkan ditahan. Lautan